adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, senang bisa berjumpa lagi melalui video hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari persiapkan hati dan sikap yang tepat untuk datang pada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih karunia dan rahmat-Mu yang selalu baru. Terima kasih atas penjagaan-Mu sampai hari ini. Tuhan Yesus, saat ini aku datang pada-Mu. Aku mau mendengarkan firman-Mu. Tolong aku agar bisa fokus mendengarkan firman hari ini. Inilah doaku, dalam nama-Mu aku berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, judul cerita kakak hari ini adalah Tuhan Yesusku Hebat, Dia Kekal. Adik-adik, untuk segala hal di bumi ini memiliki awal dan akhir. Lihatlah seutas tali. Ini adalah awal dan ini adalah akhir atau ujung dari tali. Begitu pula pada buku. Buku memiliki awal dan juga memiliki akhir. Tetapi Tuhan kita tidak memiliki awal maupun akhir. Sebelum awal, Dia sudah ada. Dan sesudah akhir, Dia masih tetap ada. Dia itu kekal. Dulu ada, sekarang ada, sampai selamanya. Adik-adik, sebelum ada kamu, sebelum ada keluarga, sebelum ada baju-baju, sebelum ada mainan, mobil, truk, sepeda, sebelum ada pohon, burung-burung di udara, dan sebelum ada binatang, bahkan sebelum ada bumi, langit dan matahari, juga bulan dan bintang di malam hari, sebelum ada semuanya, waktu itu hanya ada seseorang. Siapakah dia? Ya, hanya ada Tuhan. Dia adalah Tuhan yang kekal. Terus ada dulu, ada sekarang, ada besok, selamanya tetap ada. Adik-adik, sewaktu kamu masih di kandung mama, masih di dalam perut mama, Tuhan sudah ada. Dan Tuhan Yesus sudah mencintai dan menjaga kamu. Bahkan sampai kamu semua sudah dewasa, bertambah tua, hingga menjadi nenek atau kakek, Tuhan tetap ada. Tuhan Yesus tidak bosan, juga tidak lelah. Ia masih mencintai kamu, masih menjaga kamu. Adik-adik, selain terkait waktu, kekal juga punya arti lain. Artinya, kekal berarti tidak bisa rusak, tidak bisa tua, tidak bisa sakit, dan tidak bisa berubah. Lihatlah baju-baju yang indah ini. Baju tidak kekal karena baju bisa rusak, bisa sobek, bisa luntur atau memudar warnanya. Suatu hari setelah lama digunakan, sudah tidak sebagus waktu baru dibeli. Mainan juga bisa rusak, mainan tidak kekal. Mobil, truk, dan sepeda juga bisa rusak. Oleh karena itu ada bengkel, tempat untuk memperbaiki kerusakannya. Nah, adik-adik, ingatlah, karena Tuhan kita itu kekal, maka firman-Nya juga kekal. Tetapi, bukan firman dalam bentuk buku atau dalam bentuk buku Alkitab. Buku bisa rusak, bisa hilang. Nah, firman Tuhan yang kekal adalah firman yang tersimpan di dalam hatimu. Karena itu, kamu perlu menghafalkannya setiap minggu. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, dari cerita kakak hari ini, semoga selalu mengingatkan kita
untuk menghafalkan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan yang kekal di dalam kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Engkau adalah Allahku yang kekal, tidak pernah berubah. Walau aku tidak dapat melihat Engkau, aku percaya dan bisa merasakan Tuhan selalu beserta denganku. Tuhan, aku mau menghafalkan firman-Mu setiap minggu, menyimpan perkataan-Mu di dalam hatiku. Amin. Adik-adik, ayat hafalan untuk adik-adik diambil dari Matius pasal 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ayo adik-adik, yuk hafalkan ayat ini. Kakak tunggu videonya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga semuanya tetap semangat, sehat, dan aman. Tuhan Yesus memberkati adik-adik beserta keluarga. Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takut kepada pemberita. Amin. Ayo, puji Tuhan. Pasal 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah. Roma pasal 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Amin. Puji Tuhan. Roma pasal 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Amin. Roma pasal 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Amin. Puji Tuhan. Roma pasal 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takut kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak ada berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang